Salam sejahtera. Satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Awal memang sangat mengecewakan. Saya penat lama menyimpan Ebi Abadi. Pelakon Ebi Abadi mengakui kesal memberikan kenyataan kepada media apabila banyak media lain mengambil peluang untuk menulis perkara yang tidak baik tentang anaknya. Menerusi perongsian di Instagram itu, Ebi turut mendakwa bekas suaminya yang juga bapa kepada Marissa, yaitu Norman Hakim, mengambil sikap lepas tangan dalam isu anaknya itu. Menjawab menerusi komen, Norman berkata dia tidak pernah lepas tangan dengan isu Marissa berkahwin di Thailand dengan lelaki bernama Aslam. Malah Norman turut meminta kepada Ebi tidak semua perkara perlu dikongsikan kepada umum dan boleh menimbulkan banyak salah faham lagi jika banyak lagi ditulis di media sosial. Komen Norman itu dibalas oleh Ebi yang meluahkan rasa kecewa terhadap Norman kerana perkara melibatkan anaknya itu adalah isu besar dan selagi tidak selesai orang akan terus bercerita. Dalam pada itu, Ebi mendakwa dia sudah lama menyimpan rasa serta mengatakan tidak perlu berbaik pun tidak mengapa kerana tidak ada beza.